Ribuan penonton padati final kejuaraan Sumatera Open Grass Track dan Motocross yang digelar di sirkuit Tambun Jaya, Dusun Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo pada Minggu 1 Januari 2023. Kejuaraan Sumatera Open Grass Track dan Motocross tersebut support langsung oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI Provinsi Jambi dan dilaksanakan dalam rangka menyambut Tahun Baru 2023 serta memperebutkan Piala Wakil Ketua DPRD Bungo Jumiwan Aguza. Kegiatan ini juga disupport oleh anggota DPR RI Fraksi Nasdem Dapil Jambi, Hasbi Ansori. Di final kejuaraan tersebut, tim dari Jelemu Racing Team Darmas Raya Sumatera Barat keluar sebagai juara umum dengan Meris S sebagai crosser atau pembalap andalannya. Ribuan warga dari berbagai daerah dan kalangan ikut menyaksikan dan terus berdatangan hingga sore hari. Ada 6 kategori dan kelas yang diikuti oleh para crosser, di antaranya Sport and Trail 155cc Open, campuran Open 105 sampai dengan 155cc Open, bebek campuran modifikasi Open, bebek 4 tak senior Open, grass track lokal Tanah Sepenggal, dan Lux Lane Adventure Trail. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo Jumiwan Aguza mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara serta masyarakat yang memadati sirkuit Tambun Jaya. Selain itu, melalui event ini juga diharapkan lahir bibit-bibit baru pembalap motocross di Kabupaten Bungo. Alhamdulillah, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh keluarga saya di Dusun Lubuk Landai ini. Acara telah selesai dan selamat sampai penyerahan hanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Dusun Lubuk Landai. Semoga tahun depan kita lihat lagi acara ini yang lebih besar hadiahnya daripada ini. Ini tontonan gratis bagi masyarakat Dusun Lubuk Landai dan Kabupaten Bungo khususnya. Sementara, Hasbi Ansori berharap kejuaraan ini akan digelar kembali dengan lebih besar dan lebih meriah lagi. Dan cukup bermanfaat untuk kita semua. Saya berharap tahun depan acara ini bisa kita selenggarakan lagi. Kemudian, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Sumatera Open Grass Track dan Motocross memperebutkan Piala Jumio Aguza tutup secara resmi. Selain dihadiri Wakil Ketua DPRD Jumiwan Aguza, kejuaraan motocross tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bungo Dapil 3, Kapolsek Tanah Sepenggal Lintas, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya. Muara Bungo, Tim Redaksi, Bungo TV.